Mana dia? Mana kau sorokkan bini aku? Siapa bini awak, Azlan? Erin ke? Oh, kau tahu aku Azlan, eh? Mesti kau kenal aku siapa, kan? Tahu. Nama Azlan saya dah tahu lama dah. Cuma saya tak faham kenapa imam, orang masjid semua ada kat sini. Hei, buat kerja. Buka Facebook je. Kak, cuba kat sini. Dr. Amar dengan Dr. Wani? Lah, tu pun nak pelik ke? Kan dah biasa Dr. Wani post gambar dia orang berdua. Memanglah Kak, tapi cuba Kak tengok ni. Caption dia. With my husband to be, Dr. Amar Amin. Tak pernah Kak tahu dia tulis macam ni. Serius ke dia orang ni nak kahwin tak? Ya, betul. Dr. Amar tak ada cakap apa-apa pun dengan Kak. Pandai dia sembunyi kan? Depan kita, kononnya tak suka Dr. Wani manja-manja. Rupanya, dah rancang nak kahwin. Doktor? Doktor mesti dah tahu kan Doktor Wani dah nak kahwin dengan Dr. Amar? Mana awak tahu? Ni dalam Facebook Dr. Wani. Siap dah ramai orang cakap tahniah. Hey! Aku ni suami Erin. Kau tahu pasal? Nak cari pasal? Pandai-pandai bawa bini orang masuk dalam rumah. Kau dah buat maksiat? Suami? Bila masa korang kahwin? Memang aku suami Erin. Bila kita orang kahwin, bukan masalah kau! Baik kau pergi panggil Erin sekarang. Sebelum aku... Sebelum apa? Maaf kami mengganggu ni. Tapi kami datang ni sebab kami dapat aduan daripada saudara ni. Mengatakan doktor ada membawa perempuan masuk dalam rumah ni. Maaflah. Saya memang dah lama nampak doktor kat masjid. Tapi saya ni serba salah lah, doktor. Dah! Tak payah nak banyak cakap. Sekarang abang-abang semua pergi geledah rumah ni. Cari bini saya sampai dapat. Cepat! Tu dia. Kan saya dah cakap Pak Imam memang ada perempuan dalam rumah ni. Awak ni yang duduk dekat sebelah rumah saya kan? Ya. Awak tanya pula. Tapi Cik Rin buat apa di sini? Jawablah. Apa you buat kat sini? You tu isteri I. Dah. Dahlah apa? Oi. Kau buat apa tu? Kau turunkan tangan kau sekarang? Dia ni isteri aku. Kau ajarlah. Dia boleh tak? Baik kau tutup mulut kau sebelum aku tumbuk. Doktor, saudara, sabar dulu. Sabar dulu. Maaf, Imam. Bukan niat saya nak kau ajar. Tapi saya tak boleh kalau tiba-tiba orang datang kat sini, buat kacau kat sini. Erin ni isteri saya. Isteri? Ya, Mam. Biasalah Pak Imam kena tangkap haluan. Pandai-pandai cover line. Kenapa? Marah? Erin. Kenapa awak cakap macam tu? Dahlah. Kalau macam ni sampai bila-bila pun tak selesai. Takkanlah. Sabar boleh. Alah, nak tunjuk hero konon. Boleh belalah. Mam. Saya ada bukti. Kak kahwin, kak nikah. Macam mana awak boleh kahwin dengan dia? Patutnya awak kahwin dengan saya. Hati kau kawin orang lain. Erin, kenapa you sanggup kahwin dengan dia ni, ya? You ni memang perempuan murahan. Kau ajak kau ni. Sama-sama. Apa dia? Kau ni memang pengecut, kau tahu tak? Kau datang sini, kutuk aku, kutuk Erin. Kau tuduh kita orang buat maksiat. Kau kenapa? Kau cakap aku rampas Erin kan? Yang kau tak datang masa hari sepatutnya kau kahwin kenapa?
Kenapa kau tak datang? Kau jawab! Kau jawablah! Hah? Kau dah malukan keluarga dia, kau tahu tak? Hah? Kau ni memang jenius! Apa? Erin! Pergi! Erin! Kenapa you kawin dengan dia? Apa sahaja you tak tunggu I? You kan cinta ke I? Azlan! Azlan, you dengar sini. You kena belajar terima hakikat. Kita dah tak ada jodoh. You tolong jangan cakap lagi pasal cinta. Kalau you tak tahu apa makna ni. Tolong jangan ganggu hidup I lagi. Sebab sekarang I dah ada suami. Saya nak pergi office. Azlan balik nanti suruh telefon saya. Lan, mana Lan pergi? Uncle Rashid bagi tahu mama yang Lan ni dah lama tak masuk office, banyak meeting yang cancel. Apa masalah ni, ha? Apa masalah Lan? Mama tanya apa masalah Lan? Mama lah punca semua ni, tahu tak? Eh, apa Lan cakap ni? Kenapa pula nak salahkan mama? Memang salah mama pun. Kalau mama tak paksa Lan dulu, dah lama dah Lan kahwin dengan Erin. Sekarang ni Erin dah kahwin dengan orang lain. Erin dah kahwin dengan orang lain pada hari sepatutnya kita orang nikah. Faham tak? Puas hati mama sekarang? Mama dah agak dah. Dia cuma nak gunakan Lan je. Duit hantaran hari tu pun dia tak pulangkan balik. Lepas tu kau yang jantan lain. Mama tak layaklah nak cakap Erin macam tu. Cermin diri tu sikit. Mama tu gila agak harta. Mama jangan ingat Lan tak tahu eh. Lan dah lama tahu apa yang mama pernah buat kat rumah papa dulu. Azlan, jaga mulut tu. Okey, saya nak tanya. Kenapa? Awak betul ke nak kerja? Dah, saya nak kerja. Kenapa tak boleh ke? Tak. Macam ni. Saya bekerja. Saya lelaki. Saya mampu lagi untuk tanggung awak. Kalau awak tak kerja pun tak apa. Saya tahulah awak tu doktor, banyak duit. Tapi saya bukan jenis perempuan macam itulah. Saya ni suka berdikari tahu. Tapi kalau saya tak kerja, saya nak buat apa je kat rumah? Nanti tu Iman dengan Anis cakap apa pula? Ni. Tak nak. Saya kena kerja juga. Tak biasa lah. Kerja juga eh. Ha tu lah awak. Hari tu kerja elok-elok pergi berhenti kenapa? Saya ingatkan awak dengan Azlan tu profesional sangat rupanya. Awak. Awak jangan sebut lagi nama dia boleh tak? Janji ya. Kalau macam tu kan. Awak kena pindah ke Putrajaya lah kan. Dan duduk kat sanalah. Takkan nak ulang alik pula dari sini ke sana hari-hari jauh tu. Mungkin. Maknanya bolehlah kita duduk sama-sama, ya tak? Oh, Allah Akbar. Oh, okey tak? Okey tak? Ha? Saya okey. Ha? Tapi yang duduk serumah dengan awak tu yang tak okey. Ziad, awak sampai? Tak adalah. Aku tengah barang dalam kereta ni, ambil wallet. Ya. Eh, kenalkan. Ni Erin. Isteri kau kan? Kenalkan ni Ziad. Ziad ni kawan baik saya daripada you lagi. Sama macam Sam, tapi Sam dekat kampung. Ini dekat sini. Saya tak boleh berahsia dengan dia ni. Sebab kalau tak kerana dia yang korbankan cuti dia untuk saya balik kampung, saya tak kahwin awak. Itulah jodoh namanya. Perancangan Allah, kita tak tahu. Ya, aku salam dulu.
Erin, jumpa lagi ya. Okey. Saya nak kerja kat dalam. Bye. Awak, nah. Sorry lah, saya tak boleh berahsia dengan dia. Sebab yalah. Awak tadi pergi ya? Saya pergi dulu, nanti saya lambat. Hai doktor. Hai. Asyik senyum je dia tadi saya tengok. Senyum dari tadi? Mana ada? Saya bukan dari tadi senyum. Daripada tahun lepas lagi saya senyum. Saya ini kan doktor yang suka senyum. Sebab tu ramai pasien suka saya. Memanglah doktor. Tapi hari ini lain macamlah. Tak nak kongsi dengan kita orang ke? Mana ada lain macam, sama aje. Tak apalah. Tak nak kongsi pun tak apa. Tapi kita orang dah terbau-bau ni nasi minyak doktor. Apa awak ni nasi minyak? Juga masak. Memanglah. Saya ada benda nak tanya ni. Awak macam serius je. Memang? Memang benda ni serius. Sebab soalan ni sepatutnya saya tanya lama dah. Tapi hari ni saya baru nak tanya awak. Saya confused. Saya confused kenapa awak tiba-tiba tanya saya lama saya masa tu. Awak tak payah nak flashback balik. Awak sengaja kan nak buat saya malu? Tak. Ni bukan nak buat malu, ni bukan sengaja-sengaja nak flashback tak. Ini memang betul-betul nak tanya. Betul-betul. Betul nak tahu sebab apa? Sebab asyik muka awak je yang keluar dalam mimpi saya. Iyalah, tak percaya pula. Bohonglah. Tak. Oh, awak pula malu sekarang? Betullah, saya tak tipu. Ngagut. Betul. Kata sebab apa? Sebab awak selalu rindu dekat saya kan? Awak selalu teringat dekat saya, betul tak? Mengaku. Itu betul. Iyalah tu. Betul. Jawapan saya memang betul. Tak ada bekam ekor. Saya memang betul. Betul. Sebab itulah saya suka dekat. Sebab awak ni jujur, awak baik. Perasanlah tu. Tapi ada satu lagi sebab. Sebab awak cintakan saya. Awak, saya nak kahwin dengan orang yang betul-betul cinta saya sepenuh jiwa raga dia. Buat apa tu? Mengintai ama aku eh? Ish. Mana ada? Bila kau balik? Kau balik ni apa? Tak call aku pun. Tak payah nak tahu semua benda tu. Tak sekarang ni kau intai-intai, kau ada nampak tak Amah? Hello. Kau ingat aku ni apa? PA dia ke? Tu? Motor dia ada? Adalah aku kat dalam. 3 hari dah tak jumpa Dr. Amah. Rindu rasanya hati ini. Tok Amah. Tok Amah tak rindu dekat Anis ke? Tok Amah. Tepi. Tok Amah. Tak rindu dekat Anis ke? Amboi. Eh, bagi saya petang tak boleh senyum. Ya. Yeah. Iyalah. Aku senyum eh. Orang tengah bercinta yang macam tulah. Biar isteri kau nak pindah masuk Manggau. Nanti-nanti lah. Tunggu dia dapat kerja baru dulu. Kata awak, semalam aku kena tangkap basah. Tangkap basah? Kau jangan cakap kuat-kuat, nanti orang dengar.
semalam suami tak jadi dia tu nampak Erin masuk dalam rumah aku. Mam tak mengamuk ni, pergi panggil orang-orang surau tu datang serang rumah aku. Habis tu orang taman tahulah yang korang ni suami isteri. Dah tahu dah, nasib baik tak bising satu taman kau tahu. Tapi aku tengok dia macam okey pula mengaku depan orang. Mengaku depan suami tak jadi dia tu macam okey je. Aku pun okey lah. Sekarang ni kes Erin dengan Azlan dah settle kan? Dah kot. Kes kau pula macam mana? Kes aku, kes apa? Kes kau dengan Wani lah. Eh, sekarang dah kecoh tau. Korang-korang kau nak kahwin dengan dia. Hah? Kau tak pernah buat tak tahulah. Salah kau juga. Yang kau pergi keluar dengan dia, kenapa? Aku dah kata kan, jangan layan dia. Dia tukar lagi kau layan, lagi menjadi-jadi. Bila masa aku dengan dia? Gambar selfie korang tu apa? Yang tepi jalan tu. Eh, bila masa pula aku selfie dengan dia tepi? Cuba ingat balik. Aku pakai jaket motor eh? Yelah. Lepas tu aku tolong dia kat tepi jalan, kereta dia rosak. Mana kau dapat gambar tu? Kat Facebook dia lah, kat mana lagi? Budak-budak tu lah bagi kat aku. Terkejut aku tengok. Ni set tag kau lagi lah, takkan kau tak tahu? Aku dah jarang buka Facebook. Kau lelok sikit, Ma. Kau dengan Erin tu pun nak baik-baik tau. Dia dapat tahu ni masak kau. Tak ada apa kot. Aku dengan Wani tu sama je macam kau dengan Wani. Kawan sekerja. Alah, aku rasa Erin terfaham kot. Benda kecil. Awak dah pergi dah pasal apa yang Mak tu cakap? Awak, walaupun kita ni sepupu, saya rasa banyak lagi awak kena tahu pasal saya. Saya kena tahu pasal awak. Saya tahu. Saya tak pasal awak. Cuma itulah. Mak kita dah tanya banyak kali pasal ni kan? Tak apalah. Awak baik dulu. Nanti bila awak dah sampai rumah, awak bantu saya. Okey awak, saya balik dulu. Okey. Bye. Bye. Dari tadi saya tengok muka tu masam mencuka aje. Apa? Mana ada? Azlan kacau lagi? Tak adalah. Ya, enggak tak ada. Takkanlah dua hari tak jumpa, tak ada apa-apa. Saya nak balik. Eh, elak lu lepak lu. Saya bukan apa. Nanti saya takut Anis nampak saya pula kat sini. Alah. Anis. Eh, mana dia tak balik kursus lagi ya? Cemburulah tu. Kalau orang dah cakap hari tu, bagi tahu je terus terang kan senang. Kau ni kan, takkanlah aku nak cakap dekat kau yang aku ni cemburu. Takkanlah aku nak cakap dekat kau yang Ani suka dekat kau. Nanti kau mesti perasan kan? Kalau aku bagi tahu Anis yang kau ni laki aku, habislah aku berperang dengan dia. Nanti aku kena hempap dengan dia macam mana? Hei. Perangan. Apa tu? Anis, Anis dah balik dah. Tapi tak balik rumah. Balik rumah abang dia. Abang dia baru dapat baby. So dia balik lambat kot. You okay tu? Tidur je lah sini, apa susah? Apa? Duduk sini. Jangan risaulah, kat dalam rumah ni ada tiga bilik. Boleh pilih nak yang mana satu. Kenapa gelap je rumah awak ni? Tak ada orang ke? Erin tidur kot. Kunci tinggal dalam kereta lah. Eh, jawab ni. Bahaya tau tinggal kunci rumah dalam kereta. Cuba bawa kau Erin. Oh,
Hello, Iman. Erin, kau kat mana ni? Kau dekat mana? Aku kat depan rumah lah. Aku tak boleh nak masuk, aku tak ada kunci ni. Kau kenapa? Rumah gelap je. Keluar. Keluar. Makan dengan kawan. Iman, aku keluar makan. Keluar makan dengan kawan aku. Tapi kereta ada je. Kawan datang ambil. Aku keluar dengan kawan aku. Dia ambil akulah. Alah, aku tak boleh nak masuk rumah ni. Aku tak ada kunci. Tak ada kunci? Iman, macam inilah. Aku sebenarnya aku dah bagi kunci rumah aku dekat Dr. Amar. Sebab Anis beritahu aku tadi dia tak ada kunci rumah. So aku pun paslah dekat Dr. Amar. So kalau kau nak, kau jerit je panggil Dr. Amar. Nanti dia keluarlah bagi kunci rumah tu kat kau. Okeylah, nanti aku minta kat Dr. Amar. Betul kan kunci ada kat dia? Betul. Kau panggil je. Okey. Bye. Okey. Ada dekat rumah Mama. Aduh, awak macam mana ni? Memang gelap. Cepat awak. Relax, cool je. Okey. Benda boleh handle, benda boleh settle. Awak relax je kat situ. Biar saya yang...